cewek kalah perfect sama dia. Dia tuh bersih banget on anaknya, terus rapi gitu ya. Dari studio, di studio juga ngeliatnya itu sampai lupa loh apa yang pengen kita mau sampaikan gitu. Halo Celebtubers, welcome back to channel paling hits dan kekinian Celebtube TV. Bareng kita berdua, duo open, King Obel Pipit Pandas di playlist Celeb Review. Julit yuk, cus. Wah, episode kali ini gue senang banget, Bel. Kenapa tuh? Karena kita mau review seleb ganteng. Pasti Nobel Suhat mau ya kan? Kalau kamu cantik. Cantik hatinya. Ya, tapi ini ya 11-12 sama lu lah ya. Iyalah. Jadi dia apa sih namanya, mikirin body banget gitu. Jadi perawatan banget. Lu banget lah pokoknya lah. Mirip lah, mirip. Gua tahu siapa. Kayaknya satu geng deh. Gua tahu siapa. Siapa? Sony Wangwang. Dia adalah Verrel Bramastra. Idola para gadis-gadis yang ada di luar sana. Nah, gue penasaran juga nih, kira-kira mau bahas apa kita hari ini tentang Verrel? Kita, iya, kalau buat kita nih ya, buat kita, goreng telur itu kan biasa banget. Oh, biasa banget, kalo tiap buat hari. Orang, buat orang ganteng, ini jadi berita nih. Kenapa? Verrel udah bisa bikin omelet sendiri, keren kan? Oh, keren banget. Gue nah, omelet bisa, telur rebus bisa, telur mata sapi bisa. Kok gak dibilang keren? Sebenarnya ini mah telur digoreng ya, tapi... Tapi gue penasaran deh. Tapi ya namanya juga sang idola kan, biarpun cuma goreng bikin omelet, seneng banget fansnya buat ngeliat. Kalau nggak percaya kita lihat. Yuk, ini dia. Kalau lihat yang seger-seger pasti jadi lapar deh. Lihat yang seger-seger, emang lagi liatin apa sih, Pendes? Itu loh, Bel. Oh, gue tahu. Lagi liatin es cincau depan kantor ya? Ih, bukan. Gue kan belum selesai ngomong. Itu loh, gue lagi liatin si tampan Verrel Bramastra yang lagi bikin sarapan sendiri. Ih, cocok banget gak sih? Oh alah, kirain yang seger-seger abang es cincaunya. Dulu ya guys, entah ditunggu hasilnya. Min, selamat makan. Luar biasa sekali. Verrel bisa bikin omelet. Nah kan, tadi gue juga penasaran kan, dia bilang bahwa kalau misalkan masak omelet itu biasa aja. Tapi pas lu lihat keren banget. Apa yang keren menurut lo? Ada atraksi kah? Atau telurnya berbeda kah? Atau bentuk yang diciptakan berbeda kah? Atau rasa berbeda? Karena yang bikin yang beda. Yang bikin adalah sang idola gitu. Oh. Coba kalau kita yang bikin, apa istimewanya? Mau enak, mau enggak, mau apalah-apalah, ya udahlah. Di dunia telur dadar. Di dunia ya telur kan? Dadar ya. Tapi itu sangat luar biasa yang menjadi nilai plus buat artis-artis tampan mungkin ya, ya kalau bisa masak. Benar banget, tapi mungkin nilai plusnya adalah kalau biasanya kan dimasakin namanya artis kan dimasakin sama pembantu gitu kan, sama istri rumah tangga, tapi dia bikin sendiri. Termasuknya dia ini keren mandiri gitu ya. Iya, benar banget. Ini juga bisa buat contoh buat para remaja yang ada di rumah ya. Kalau misalkan enggak ada siapa-siapa di rumah, ya udah buka kulkas, ambil telur, pecahin, kocok, dada, berut, masak, udah. Lapor jadi kenyang, ya enggak sih? Betul banget, dengerin ya. Ibu-ibu lagi ngomong. Baiklah, selain dia pintar masak, dia juga olahraganya dia dong badannya. Udah kayak Rocky sobek gitu. Loh. Bukan six pack, tapi udah berapa pack. Nih ya, dia pokoknya keren banget badannya. Ternyata rahasianya tuh dia suka olahraga. Oh, gue penasaran deh seperti apa sih kalau misalkan telur udah tadi ya. Kalau olahraga Verrel tuh seperti apa sih kira-kira? Ya, pasti seksi ya. Lihat yuk. Ah, ini lu banget. Yaudah nih dia kita lihat. Dia suka pasti, ya kan nontonnya. Banyak selebritis yang menghabiskan waktu luangnya buat olahraga ya, Bel? Yap, benar banget, Pendes. Nggak sedikit selebriti yang punya ruang fitness di rumahnya juga, kan? Seperti selebritis yang satu ini pastinya.
Nah, kali ini Verel Bramansta akan kasih lihat ke penonton setia Selebtubers nih tentang kegiatannya di rumah. Jadi penasaran kan? Kita main buat dada samping. Ini 15 kali 4 set. Biasanya aku beratnya di segitu tuh. Beratnya di berapa kilo tuh ya? Segitu. Waduh, waduh. Gimana enggak? Badannya bagus, dia punya tempat fitness sendiri di rumah, ya kan? Iya, kita kan juga punya. Turun naik tangga. Tapi Farel ini juga pintar ya untuk menjaga tubuh ya. Tadi selain masak telur, dia juga menyeimbang itu dengan olahraga agar badannya tetap stabil, iya, ideal gitu kan. Dan dia salah satu artis yang concern dengan penampilan banget, dengan badannya tuh benar-benar dijaga, makannya gitu kan. Terus ya pokoknya dia idola remaja banget lah ya. Pastinya, karena kita di studio juga ngeliatnya itu sampai lupa loh apa yang pengen kita mau sampaikan gitu loh, karena terpesona. Iya, badannya Verel si Nobel amnesia langsung. Enggak, karena apa? Karena berhayal ketika misalkan gue punya badan seperti itu, wow gitu kan. Mungkin kalau gue masak telur juga akan menjadi something gitu, spesial gitu. Betul loh, banget. Ya kan? Tapi Verel juga dengan segala kesibukannya tadi, dia juga sibuk syuting juga. Dan ini kita punya liputannya ketika dia mau syuting dan dia masih sempat untuk menyapa fans-fansnya dan memberikan pesan-pesan. Duh, kira-kira pesan apa yang pengen diberiin Verel ya? Bikin meleleh nggak sih? Ih, nggak tahu, lihat aja. Yaudah yuk, ini dia. Nah, kalau tadi kita lihat Verel masak, Verel latihan fitness di rumah, kali ini Verel mau lihat angkat barbel sebelum berangkat syuting nih guys. Dan kali ini juga ada pesan-pesan hangat dari Verel buat penonton Selebtubers dan fans setianya. Berhubung masih stay at home, jadi Verel menyampaikan pesan ini ke kita semua loh guys, agar selalu menjaga kesehatan. Ih, so sweet banget, jadi makin cinta deh sama babang yang satu ini. Heh, ingat, mata jangan jeletan terus, pendes. Jalan lo, ya udah deh. Seperti apa sih pesan-pesan hangat dari Verel? Langsung aja yuk kita lihat videonya. Ini ada barbel yang aku suka pakai kalau misalnya mau berangkat syuting tapi belum keburu nge-gym, akhirnya ngangkat dikit-dikit, nah pakai barbel yang ini. Oke. Aduh, gimana nggak bagus, lengan, body, gitu. Ngeliat kan apa yang diangkat sama Verel tadi? Bener banget. Gue sebagai cewek kalah perfect sama dia. Dia tuh bersih banget on anaknya, terus rapi gitu ya, bersih. Pokoknya semuanya rapi, terus dia sangat menjaga tubuhnya, segalanya deh, rapi banget ya kan? Ih, keren banget, rapi banget. Dan selain itu juga Verel kayaknya orangnya perhatian banget ya. Karena kita lihat bahwa sebelum berangkat syuting tadi, dia tuh ngasih pesan-pesan bahwa COVID sekarang kan udah diangkat tinggi. Betul gitu kan. Banget. Dia mengingatkan kita untuk jangan lupa selalu apa namanya jaga protokol kesehatan. Pokoknya supaya kita tuh tidak lalai gitu. Kadang-kadang kan udah kelupaan lupa kalau ini lagi musim corona ya kan. Udah keluyuran kesana kemari nggak pakai masker dan sebagainya. Kalau kita udah swab, udah antigen. Udah antigen, udah swab, udah vaksin juga pastinya ya. Benar banget. Ya udah deh buat fansnya Verel. Pokoknya semoga sudah happy karena kita sudah review Verel banget hari ini ya. Dan kita juga menyambung lagi pesan dari Verel buat seletup yang ada di rumah. Jangan lupa selalu menggunakan masker, patuhi protokol kesehatan. Kalau nggak penting jangan keluar. Pokoknya stay safe ya. Dan stay juga untuk nonton Selebtuber. Selebtub TV maksudnya. Dan stay juga untuk nonton Selebtub TV pastinya kan, di rumah ya. Kalau sudah ngomong Verel di amnesia. Karena gue pengen seperti itu. Gue pulang, gue angkat apa yang bisa gue angkat biar body gue bagus. Masa kepengen Verel apa kepengen kayak Verel? Pengen seperti Verel. Oh, baiklah. Ya sudah, semoga kamu seperti Verel dan idolanya juga banyak. Amin, ya. Amin, amin, amin. Kamu juga ya, semoga menjadi seperti Natasha Wilona. Gue sudah jadi siapa-siapa. Jadi diri sendiri itu lebih ya. Bagus ya. Jadi okay. Kita menghayal nih ya, ada baiknya... Pamit. Gimana pamitnya?
Dia tuh gak ikhlas loh, ada baiknya pamit. Jangan lama-lama ngomong, ini waktu adalah uang. Uang, benar sekali, karena abis ini kita mencari uang lagi, uang. Baiklah, pokoknya manfaatkan waktu sebaik mungkin, pesan-pesan dari kita berdua. Stay safe, dan ketemu lagi di series review selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, bunyikan tanda lonceng, ting-ting-ting-ting. Salam Tube TV, oke? Okay? Akhirnya duo Open pamit, King Obel, Vivid Pandas, sampai jumpa, bye! Bye.